Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, bertemu lagi bersama saya Aksen Amatir. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga pada sehat semua ya. Banyak buat semuanya yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Oke, di video kali ini seperti biasanya ya, kalau setiap tanggal 25 bulan ganjil ya, ini bulan November jadi bulan ganjil, kita nyocokin ini teman-teman. Aduh, masih dibungkus ya plastik. Nyocokin ini papio ataupun setrum belanja Taiwan ya teman-teman. Tuh, kebalik ya teman-teman. Nah, tuh Family Mart apa-apa ya. Oke, langsung saja ya, gimana caranya? Simak terus ya videonya. Kalau nggak ngerti tinggal SMS saja. Oke teman-teman. Oh ya, jangan lupa like-nya ya, yang belum subscribe silakan tombol subscribe ya, gratis. Terima kasih ya teman-teman, semoga banyak yang menang. Ini dia caranya dan cara nyocokinnya ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman caranya, kita contohin ini ya, Family Mart ya teman-teman. Jadi oh ya, ini dulu undian yang sekarang datang ya, maksudnya yang sekarang ini ya teman-teman, 1, 2, 3. Nah kita pertama kali teman-teman, cara nyocokinya gampang sekali ya, kita lihat yang paling atas dulu teman-teman. Misalnya contohnya ini Family Mart ya. Nah kita lihat dari sini dulu teman-teman. Nah kalau ininya sama, ini kan 110, 09, 10 ya teman-teman. Ini periodenya ya teman-teman, kalau periodenya udah sama sama yang di samping sebelah kiri layar ya teman-teman. Nah itu udah berarti benar teman-teman. Nah kalau ininya udah benar, baru kita cocokin nomor yang paling belakang dulu teman-teman. Ini kalau kode ini nggak usah dianggap ya teman-teman, kita nyocokin ininya dulu nih. Jadi dari angka 3 dulu ya, contohnya misalnya 3, 4, 8, 5, 0, 9, 9, 4. Nah itu dia dari sini dulu teman-teman. Walaupun misalnya ada yang sama cuma 4, misalnya contoh ya teman-teman 4, 9, 9, ada yang sama, ini nggak sah teman-teman, kita harus dari sini dulu pokoknya. Oh ya, itu yang buat urutan yang itu, yang nomor undiannya ya teman-teman. Buat urutan yang pertama dan kedua itu harus sama semua teman-teman. Dari ini ke sini teman-teman harus sama semua ini. Ini contohnya ya. Pokoknya dari 3 sampai terus sampai ketemu 4 harus sama semua. Itu khusus buat nomor undian urutan 1 dan 2 teman-teman. Kalau yang urutan ke bawahnya sampai cuma 3 angka doang teman-teman, yang warna merah itu minimal 3 angka teman-teman. Kalau teman-teman ada yang sama dari belakang ini teman-teman, kalau teman-teman ada yang sama dari belakang 3 angka, itu yang urutan ketiga ke bawah sampai 3 nomor doang yang merah, itu udah dapat teman-teman. Misalnya ya, contohnya ya, ini mah misalnya saya ada yang sama nomor 3, 4, 8. Nah itu udah dapat hadiah teman-teman. Apalagi kalau 4 angka, apalagi kalau 5, apalagi kalau semuanya teman-teman. Syukur-syukur yang dapatnya yang urutan pertama dan kedua teman-teman, itu hadiahnya lumayan gede. Nah itu teman-teman, pokoknya yang warna merah itu minimal 3 angka itu nomornya. Cuman kalau yang hitam semua itu, nah itu harus sama semua dari depan, dari belakang sampai depan teman-teman. Pokoknya cara nyocokinnya gampang sekali, pokoknya dari belakang dulu ya teman-teman. Pokoknya kita liatin ininya dulu, soalnya ada kalau misalnya beli sekarang teman-teman, belanja ya di bulan ini November, ntar dapatnya tuh bulannya beda lagi teman-teman, ininya periodenya. Kalau tahun masih tetap sama, cuman periodenya beda teman-teman. Nih saya contohin ya, Family Mart lagi saya contohin. Nah ini dia teman-teman, tuh kan ininya beda lagi periodenya. Ini ntar dibuat di undinya
bulan 1 2002 teman-teman. Nah, kalau ininya udah beda kan, jadi ntar lagi diundinya teman-teman. Jadi buat sekarang mah yang 0910 ya teman-teman, poin periode 910 teman-teman. Nah, yang ini itu. Tuh ya, buram ya kameranya. Nah, yang ini. Terus struknya selain family 7 yang kayak gini juga berlaku teman-teman. Nah, yang struk kayak gini juga berlaku, jangan dibuang. Tuh, pokoknya ada nomor-nomornya berlaku nih yang struk belanja. Berlaku teman-teman. Enggak kelihatan ya. Kameranya buram teman-teman. Nah, ini juga sama berlaku teman-teman. Pokoknya yang kertas-kertas kayak gini struk belanja berlaku teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Ayo buat teman-teman misalnya ini, kalau misalnya mau nanya silakan boleh ya di kolom komentar aja, atau bawa nomornya misalnya. Kalau kayak gini dapat enggak gitu, enggak apa-apa teman-teman. Gimana teman-teman, udah dicocokin, udah tahu caranya gimana, ada yang dapat teman-teman? Semoga banyak yang dapat ya. Oh ya, sudah dulu ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa kalau belum ngerti tinggal komentar aja ya teman-teman. Oke, udah dulu, semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Gampang bertemu lagi bersama Aksen Amatir. Jangan lupa selalu bersyukur dan tersenyum ya teman-teman. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.